Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabiro Media Roro Kembang pada malam ini berada di kantor redaksi dalam rangka diskusi dan mengkaji terkait informasi atau temuan fakta atas aduan masyarakat, utamanya menyangkut persoalan bantuan seragam gratis yang sebenarnya program ini sangat bagus karena benar-benar membantu masyarakat khususnya peserta didik SD dan SMP. Namun yang patut kita sayangkan bahwa program ini, program pengadaan seragam gratis dan seluruh perlengkapannya ini di tahun 2020 tidak bisa terlaksana, padahal jika benar-benar terlaksana ini sangat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pribadi peserta didik dan akan meringankan beban orang tua atau wali peserta didik. Oleh karena itu, tadi siang kami atas nama Media Roro Kembang mengirim surat kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang intinya dalam surat itu kita meminta salinan informasi terkait persoalan atau kendala mengapa program pengadaan atau bantuan seragam gratis dan lain-lain ini di tahun 2020 tidak bisa terlaksana. Kemudian kita juga meminta kepada dinas terkait agar memberikan salinan terkait kebijakan atau keputusan mengapa program ini harus dilaksanakan di 2021. Padahal menurut pengamatan kami, program ini apabila dipaksakan tetap dilaksanakan tahun 2021 sudah tidak tepat sasaran, karena siswa atau peserta didik yang saat ini akan naik di kelas 2 kemungkinan besar sudah membeli atau memiliki seragam sendiri. Jadi kami atas nama Media Roro Kembang Sore mengirim surat ini bukan maksud kami ingin mengganggu atau merecoki dinas terkait, tapi kami ingin bantu mengawal dan menginformasikan kepada masyarakat terkait hal-hal yang memang menyangkut urusan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat. Demikian dari kami. Kami berharap dengan partisipasi masyarakat, khususnya juga media, termasuk kami dan media-media yang lain, pemerintahan Tulungagung di bawah Bupati Bapak Marioto Birowo akan semakin baik dan dirasakan oleh masyarakat Tulungagung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.